Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwasanya terkadang ucapan dukun itu benar sesuai dengan kenyataan? Maka di sini para ulama menjelaskan, sesungguhnya sebagian dukun itu meminta pertolongan kepada jin untuk mengetahui di mana pencuri itu berada, di mana barang itu hilang dan sebagainya. Ya. Dan terkadang apa yang disampaikan oleh jin-jin itu memberitahukan bahwasanya fulan akan datang hari ini atau besok, bahwasanya fulan datang dengan keperluan ini atau itu dan semacamnya. Ya. Jika kahin berkata benar dalam perkara yang akan terjadi, maka itu adalah suatu kalimat hasil dari copetan dari malaikat. Ya, atau dukun itu mengucapkan kalimat-kalimat umum yang bisa ditafsirkan dengan semua kejadian. Ya, intinya di sini mendatangi dukun itu sekedar datang itu diharamkan. Datang bertanya kemudian meyakini apa yang diucapkan oleh dukun, maka itu sebuah kekafiran. Ya. Maka ini harus kita waspadai pada diri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.